Stasiun Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan naik kereta api baru, kereta api Batu Raden Express 233F dari Purwokerto, berangkat 5.40 sampai Cirebon aja nih, di kelas eksekutif. Hari ini bertepatan dengan peresmian kereta api Batu Raden. Rencananya akan diresmikan langsung oleh Pak Dirut Kereta Api Indonesia, Pak Didik. Jadi ikuti terus. Kita ini baru subuh nih di stasiun Purwokerto. Daop 5 nih. Nih. Batu Raden Express dari Purwokerto ke Bandung. Kelasnya kelas eksekutif sama kelas bisnis. Keberangkatan Purwokerto 5.40. Ini perhentiannya sama jamnya. Nah, di sana ada teman-teman dari Railfans yang ikut peresmian. Ada yang dari Daop 1, Daop 2, ada yang dari Daop 3, Daop 4. Dan sampai 29 pun ada teman-teman. Ya, jadi ini udah jam subuh ya. Udah setengah 5 nih, 4.38. Batu Raden Express 233F tujuan Bandung. 5.40. Waiting room. Kita udah cetak tiket, saatnya kita masuk. Sekalian sholat subuh dulu teman-teman. Jadi kita di XC19C nanti di depan ya. Oke, kita boarding yuk. Ruang tunggu baru stasiun Purwokerto. Ini nanti akan diadakan peresmian, teman-teman. Sudah disiapkan di sana. Kereta api Batu Raden Express dengan lokomotif CC 206 1333 Cirebon sudah siap di jalur 2, sudah pakai bunga teman-teman. Mas Andri. Oh iya. Ketemu ya. Lagi. Sampai Cirebon aja. Cirebon. Full Mas. Full. Oh, full ya, oke. Lok C6 1333 Cirebon. Pakai biasan bunga-bunga. Warna-warni dari jalur 2 nih. Nunggu keberangkatan 15.40. Saat ini masih 5.525. Aduh ngeblur. 5.25.
Ini terdiri dari kelas eksekutif dan bisnis. Bawa 2 XC sama 5 bisnis. Ini peresmian rame banget, teman-teman rail fans dari daup 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Rame sekali. Ada Mas Dimas juga nih. Lagi moto-moto. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, kembali kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang di Stasiun Purwokerto. Setelah sekali pada kesempatan kali ini kita boleh berkumpul bersama, kami ucapkan selamat datang dalam acara launching kereta api Batu Raden Express. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bersama dari 3, 2, 1. Dan dengan demikian hadirin sekalian, kereta api Batu Raden Express telah resmi beroperasi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Oke, persilakan Bapak Ibu sekalian untuk dapat menuju ke dalam dari kereta api Batu Raden Express. Oke, persilahkan Bapak Ahmad Husain, Bapak Chris Kutadi. Iya, kalau gitu ya. Ya, ya. Baru aja kemudian bingkisan buat beberapa penumpang, kita duduk di 9C depan ya. Satu rangkaian lagi. Satu kereta lagi. Sini 9C. Sembilan C ya sini. Ada apa di lima jadi saya. Pagi lima di enam C. Express akan segera diberangkatkan tepat pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Tinggal menghitung detik lagi, kami kembali mengundang Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk dapat menjadi bagian sekaligus menyaksikan pertama kalinya kereta api Batu Raden Express resmi beroperasi. Menghitung detik, sesaat lagi kita akan saksikan bersama diberangkatkannya kereta api Batu Raden Express. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah dari sekalian. Dan sesuai yang dahulu telah diberikan dari Kepala Stasiun Purwokerto. Dan sebagian 35 menandakan perjalanan perdana kereta api Batu Raden Express. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan tentunya kami ucapkan selamat jalan. Kereta berikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan tentunya kita akan mencoba lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat untuk diberangkatkannya kereta api Batu Raden Express. Terima kasih.
Kita di 9C. Dalam perjalanan kali ini, mulai dari stasiun Purwokerto hingga stasiun Cirebon, apabila ada membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon 08127. Sebagaimana tertera dalam papan nama yang tertera pada ujung depan kabin kereta. Demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan, menggunakan air mengalir dengan sabun ataupun hand sanitizer, menggunakan masker yang telah diberikan, serta dihimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Untuk kenyamanan Anda, kami menyediakan beberapa menu makanan, minuman, dan makanan ringan yang dapat Anda pesan melalui kru restorasi atau melalui 1. Aplikasi Lokomat yang dapat Anda download di Play Store dan pilih kategori offline. 2. Pada saat kereta api berjalan, apabila pelanggan kereta api belum mendapatkan health ticket, silakan hubungi kondektur kereta api di nomor telepon sebagaimana tertera dalam papan nama yang tertera pada ujung depan kabin kereta, atau dapat menghubungi kru restorasi yang bertugas. Lagi ngikut ya. Ikut ah. Sampai Cirebon. Sampai Cirebon ya. Iya, sampai Cirebon aja. Sudah sampai mana, Mas? Sampai Cikampek. Cuma kita berdua. Oh, iya. Sudah. Oh iya, BTW ini juga ada promosi di restorasi kereta api itu. Makanannya kayaknya di sekitar ini. Sekitar ini. Nanti kita cobain kulinernya di kereta api Batu Raja. Nah ini dekat di butik dua di belakang sebelahnya udah kereta makan ya. Nanti kita akan cobain juga kulinernya kereta api Batu Raja. Kita terus. Jalanan 233F akan juga berhenti di stasiun Bumi Ayu. Sebelum turun, pastikan kembali barang bawaan Anda. Kami harap tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk itu, ruang tersedia di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami mohon untuk tidak terburu-buru membuka pintu-pintu kereta. Pastikan kereta api Batu Raden Express benar-benar berjalan di stasiun Bumi Ayu. Dan selamat menikmati kereta api Indonesia. Terima kasih.
Persiapan stasiun Bumi Ayu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Stasiun Bumi Ayu, perjalanan kereta api Batu Raden Express tujuan Bandung. Kami telah tiba di Stasiun Bumi Ayu. Bagian yang mengiringi perjalanan di Stasiun Bumi Ayu, sebelum Anda turun, periksa kembali barang-barang buat Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal. Dua 05 punya Purwokerto. Sorjo benar. Oke, kita lihat di stasiun Bumi Ayu. Kita lihat dari kelas di bus pasar stasiun Bumi Ayu yang masih sekir ini masih kelihatan. Yuk, foto-foto. Yuk, Mas Ambang sana. Yuk, Mas, foto, Mas. 1 2 3 1 2. Oke, nice. Nice. Yuk, foto. Ayo. Sini. Bisa. Ayo, Jiro Lu. Jiro Lu. Di papan nama kereta api Batu Raden. Jiro Lu. Oke, udah banyak banget. Yuk, berangkat. Oh ya. Yuk, 1 2 3 3 ganti gaya, 3 3 3. Ayo, udah banyak. Yo, naik lagi. Ayo, lihat semboyan 41 yuk. Rangkaian aman.
jembatan Kaligelagah yang longsor. Saat ini kita melalui single track Bumi Ayu. Nah, ini jembatan Kaligelagah ini. Jembatannya terputus di sana. Jalur ini antara Bumi Ayu sampai Linggapura sementara menjadi jalur single track. Lintas langsung stasiun Linggapura 634. Belok kanan Tegal nanti. Tegal. Selawi, lewat Selawi Tegal. Nih, Joglo Semarkerto belok ya. Enggak, iya kalau Joglo belok, Joglo sama Mandaka belok situ. Belok sama Ketel. Lama. Ini banyak boleh sama. Iya. Sorry mas. Makan. Satu juga. Lagi promo 25.000. Coba mau lihat brosur ya. Promo launching. Tanggal 25 sama tanggal 27. Harganya 25.000.
Nasi goreng Parayangan, nasi goreng legend di atas kereta, goreng kacang lancar. Ada di sini? Belum punya. Kita ngomong apa? Ini kalau harga normalnya berapa? Harga normalnya 35 ribu. 35 ya? Iya, normalnya 35 ribu. Normal 35 ribu. Ini ada promo jadi 25 ribu. MP1. Nasi goreng. Ya kan lah jalur kiri kan bebas sih ini. Kadang suka balapan juga di sini. Iya. Yuk ke Jaksan, kita turun sini langsung naik Sindoro. Pastikan teman-teman cek di trip report Sindoro berikutnya ya. Jalur kanannya ada kontainer. Oke, masalah mau turun nih. Bye bye. Jadi makasih ya udah join. Yo, makasih banyak juga udah ditemenin nih. Kalau di Jakarta udah membaik. Iya, mudah-mudahan ya. Minta doanya teman-teman biar Jakarta turun ya. Iya, COVID-19. Kita sama-sama berdoa. Amin, amin. Dan kalian juga jangan lalai protokol kesehatan ya. Pastinya. Bahaya loh itu. Wajib tetap protokol kesehatan atau wajibnya. BTW kereta inspeksi, kereta istimewa mana nih? Belum lewat ya? Lewat ya? Belum, ntar. Ini papasan nih, ntar. Papasan ya? Oh ini berangkat papasan Cantri. Iya, papasan Cantri. Ah itu dia, ada kereta apa itu? Hah? Kereta apa itu? Oh, ada kereta kecil-kecil. Terima kasih banyak. See you next time. Ya, dan di sana ada kereta ukur. Oh. Mas Garda. Wih. Kita turun. Naik Sindoro. Sindoro. Okay. Yo, thank you. Yo, thank you subscribe ke channelnya Mas Garda juga. Ada Mas Alam? Iya. Ada Mas Abbas? Hei, kita kumpul YouTuber. Iya. Mas Dida juga YouTuber. Mas Alam, Mas Abbas. Itu ada Mas Dimas. Kita berpisah. Berpisah nih, yang lanjut Bandung. Yang lanjut Bandung. See you next time. Main-main ke Jakarta ya. Iya, nanti kalau udah reda lah. Sekarang masih ngeri juga. Aduh. Ada kereta ukur. Dadah, Mancali sampai Bandung ya. Dadah. Yo, thank you. Mancali sampai Bandung. Teman-teman pada lanjut ke Bandung, Mas Ambang lanjut ke Bandung. Yo, dadah.
aman sekali, aman lancar terkendali sampai Cirebon, alhamdulillah. Selamat datang di kereta api Argo Parahyangan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bandung.